si Roy pun sudah pasang tuh simbenat, dia sudah paham sedikit-sedikit. Kau menahan satu tahan ya, making satu pais panah tahan ya. Nah, satu pusingnya pakai kekrek tuh. Oke, sementara saya pergi tengok air, air sudah berbunyi di sana untuk buang tuh angin. Oke, air sudah ada di sini Palemah bagi penduduk-penduduk Palemah. Nah, ini air dah ada sudah. Jadi ini mau buang angin. Oke, ini bukan sebab di Palemah ini dia tidak tuh tempat buang angin. Jadi terpaksa langsung beginilah keadaan dia. Oke. Oke, sini sudah buang. Untuk kasih kuat itu air jalan dia begini begini. Kuat dia begini, pusing, dia begini, pusing. Jadi mesti mau buang. Yang sini lagi. Oke, yang kawannya sana tuh pun sudah ada air sudah. Jadi sekarang kami petut buang angin di sini lagi. Beginilah kalau tidak jabatan air pergi buang, kami terpaksa buang sebab kalau tunggu ini mang kompom air tidak naik ini pergi tangki. Oke, ini perlu buang di sini dulu, kasih dalam masih ketu tuh air. Nah, dengar tuh angin. Nah, ini angin. Angin. Tempak angin, angin. 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 Oke. Nah, inilah kita punya di bobot ni. Nah, angin. Macam mana mau sampai rumah? Oke. Menyamar buat apa? Buat? Menyamar pakai kereta. Baru ada air. Aku menyamar. Oh, ada. Aku buang angin. Kalau tidak buang angin, tidak sampai. Tidak ada air. Baru ada nih. Ada kerja. Ada tuh anu separuh engine. Buka separuh engine. Oh. Puli apa? Minyak? Puli engine? Boleh, nantilah. Ini bos bini saya. Oke, beginilah keadaan kami di Palemah ini. Mesti mau buang angin. Kalau tidak buang angin, konfirm kalau tidak sampai air. Oh, nampak juga tuh tadi. Oke. Jadi sekarang boleh sudah kumpul-kumpul air, kompom nanti jam 5 tiada lah air tuh. Inilah keadaan di Beaufort ini. Oke, saya mau tutup balik. Sudah buang angin. Oke. Oke. Sudah air, tutup sudah. Jadi, sudah payah lisau sudah. Sekarang masa kumpul air. Alright, fokus pada kerja.